Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dulinan Game. Unreal Engine mengunggulkan diri dari segi tampilan grafis yang menarik. Game yang dihasilkan bisa memiliki frame rate tinggi dan gambar yang jernih. Dua hal ini sudah cukup untuk memuaskan para gamer saat memainkannya. Nah, gimana jadinya kalau Unreal Engine ini ada di smartphone kalian? Berikut ini adalah beberapa game Android yang menggunakan Unreal Engine versi Dulinan Game. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Dulinan Game. Hello Neighbor. Hello Neighbor mungkin bukan judul game yang baru, tapi Tiny Build mengembangkan game ini juga menggunakan Unreal Engine. Dengan grafis 3D dan gameplay yang menarik, kalian bakal bertugas untuk menjadi seorang pengganggu tetangga. Keberadaan kalian di rumah tetangga tentu tidak disenanginya. Tapi kalian harus melakukan berbagai cara untuk memecahkan puzzle yang ada. Blood and Soul Revolution. Blade and Soul Revolution merupakan game MMORPG yang diadaptasi dari versi PC dan dirilis oleh Netmarble untuk perangkat mobile. Game ini sebenarnya dikembangkan oleh NCSoft menggunakan Unreal Engine. Alhasil, game ini tampil dengan grafis yang sangat fantastis untuk sebuah game mobile. Untuk bisa memainkannya dengan lancar, setidaknya smartphone kalian telah menggunakan prosesor smartphone flagship. Mortal Kombat. Siapa yang tidak mengenal dengan game Mortal Kombat? Game fighting ini juga telah bisa dimainkan pada perangkat mobile. Walaupun memiliki gameplay yang berbeda dengan versi konsol ataupun PC, tapi versi mobile ini sudah memiliki grafis yang hampir sama. Dimana pengembangan game ini juga menggunakan Unreal Engine sehingga mirip dengan versi konsol dan PC-nya. Life is Strange. Life is Strange merupakan game dengan Unreal Engine milik Square Enix yang mengisahkan petualangan seorang gadis remaja bernama Max Caulfield. Versi mobile ini tak lagi ditangani oleh developer Dontnod Entertainment, melainkan developer Blackwing Foundation. Berbeda dengan game mobile lainnya yang banyak berfokus pada sisi action, Life is Strange lebih menonjolkan kekuatan cerita. Mekanisme kontrol yang sederhana membuat pengalaman bermain Life is Strange versi mobile menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Injustice 2. He couldn't see his good intentions were leading him down a path of evil. None of us wanted this. You'd rather fight your friends than the real problem. Injustice 2 memang bukan tergolong game yang baru. Tapi pengembangan game ini yang menggunakan Unreal Engine membuatnya masih seru untuk dilihat. Menghadirkan gameplay fighting, kalian akan bisa bertarung menggunakan karakter-karakter superhero dari DC. Selain melihat pertarungan yang hampir mirip dengan versi konsol dan PC, pada versi mobile ini kalian bisa bermain dengan pemain lain di seluruh dunia.
Nah, itu dia adalah beberapa game mobile yang menggunakan Unreal Engine. Sebenarnya masih banyak game mobile Unreal Engine lainnya yang tidak kalah keren. Nantikan video berikutnya hanya di channel Dulinan Game. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.